melaporkan sampai saat ini kondisi masih dalam keadaan aman ya. Tidak ada rambut-rambut yang cerai-berai di sini ya. Ini masih ungu, dia masih warnanya blondi. Oke. Cimoy, bener gak sih sebelum masalah ini nih, kamu sebenarnya awalnya juga lumayan ngefans gitu sama Ismi, betul gak sih? Iya sih. Iya sih, apa yang kamu suka dari Ismi? Gerak-geriknya. Oh, gerak-geriknya karena gayanya cuek ya, gitu lincah. Ya? Lincah. Terus abis itu setelah pas kamu ketemu sama Ismi, pas kalian ketemu nih bikin collab kan sempat berapa lama sih? Seharian ya bikinnya? Iya. Seharian. Apa sih yang kamu lihat langsung dari Ismi tuh yang menurut pendapat kamu orangnya gimana sih? Asik. Asik, terus? Asik deh, baik gitu. Orangnya baik sebetulnya. Terus kan kamu kemarin posting, aku tuh gak dibayar ya gitu-gitu. Iya. Itu lagi momen apa sih sebenarnya kenapa kamu tiba-tiba marah dan posting itu? Gara-gara dia kan bilang bikin kontennya satu. Oh, karena kamu tahu tiba-tiba ada dua gitu. Kenapa gak kamu telepon dia aja sih? Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Hah? Kamu mau duitnya balik atau enggak sih sebenarnya? Mau sih. Mau sih? Terus kalau ketemu, sebenarnya kalau ketemu istri kamu mau ngapain tadinya? Tadinya? Ya kalau dia baik ya aku baikin, kalau dia kasar ya aku kasarin. Waduh. Oke, kita tanya sekarang sama Ismi. Ismi? Iya Kak Feni. Jadi kamu maunya gimana? Mau kasar atau enggak lo kasar ya? Gimana Ismi? Kalau kamu sendiri, kamu kan kamu yang ngajak kan, ngajak Cimoy. Iya. Apa sih yang kamu lihat dari Cimoy yang buat kamu tuh menarik dari Cimoy? Aku ngajakin collab kan pertama gara-gara viral. Terus gara-gara dia ini banyak yang hujat, aku pengen ngasih tahu nih Cimoy itu sisi positifnya. Ada di video aku itu yang klarifikasi. Cuma kenapa tiba-tiba pagi-pagi dia bilang nggak dibayar awalnya Kak Feni. Awalnya nggak dibayar bilang, terus aku klarifikasi, terus dia bilang kalau 500.000 bener, tapi dia mintanya 1 juta kan kayak nggak konsisten sama omongannya gitu. Jadi apa sih sisi baiknya Cimoy kalau kamu temukan? Friendly asik ya. Jadi ada kemungkinan nggak sih kalian berdua ini baikan lagi? Aku belum menemukan jawabannya, kita akan kembali lagi ya setelah secangkir kopi berikut ini. Yeah.